here we go. Selamat sore, balik lagi dengan Bikers Kampung, motovlogger modal pas-pasan. Oke, kali ini bukan masalah reading ya, tapi saya mau coba review sarung tangan. Review sarung tangan 15.000, apakah layak dipakai, apa enggak, apakah nyaman dipakai, apa enggak. Ini bukan review laptop, bukan nge-review Rexona ya, tapi ini sarung tangan. Oke, sarung tangan ini baru beli sih kemarin di pinggir jalan, nanti videonya ada pas saya beli. Dari abang-abangnya 20.000 katanya, tapi saya tawar 15.000. Ya, nawarnya sewajarnya lah, masa sarung tangan kayak gini di tawar 10.000 kan nggak enak juga. Kasian juga abangnya dapat apa kan ya. Dari segi fisik sekarang, dari fisik dulu, keren. Wah, keren ini emang. Untuk yang motornya hitam atau apa, sarung tangannya matching lah. Ini. Nah, untuk mereknya, ini mereknya abal-abal ini. Mereknya Mi. Aku. Nggak ada. Merek abal-abal lah pokoknya. Untuk ininya, tipis. Ini sebenarnya tipis sih, yang ininya bawahnya juga ada. Maksudnya jahitannya nggak rapi. Atasnya doang ya rapi. Nah, untuk dari segi kenyamanannya kalau bagi saya cukup nyaman sih. Oh, yang penting ini kalau di saya kan maksudnya bukan buat gaya-gayaan, yang penting tangan terlindungi aja, maksudnya enak buat pegang gas, nggak licin. Ini juga nggak licin ini. Tapi beda lagi sama sarung tangan atau gloves yang mahal ya, yang bisa ratusan ribu atau jutaan. Punya teman-teman yang lain tuh pasti udah dijamin nyaman, awet, dan lain sebagainya. Nyamannya kalau menurut saya ini nyaman, pilihannya juga banyak. Ada yang 30 ribu, yang 20 ribu, 15 kemarin. Nanti ada videonya juga pas saya beli itu ya. Untuk segi keawetannya ini belum tahu sih awet apa enggaknya, soalnya baru kemarin beli. Kalau yang punya saya yang pertama, yang sebelum ini maksudnya kan yang kemarin hilang itu harganya sama 15 apa 20 ribu gitu, cukup awet. Tapi yang saya beli itu agak licin sih, kalau ini enggak. Kemarin yang dibeli itu agak licin, kalau ini enggak. Kemarin beli langsung dipakai, nyaman, enak. Keawetannya ya tergantung pemakaian juga sih, kalau sering dipakai terus cara makainya atau cara nyopotnya itu ditarik-tarik gitu ya cepet rusak. Soalnya ini cuma gini aja sih. Kalau makainya apa namanya yang sewajarnya di eman-eman khusus jawanya ya awet juga. Enak sih buat berkendara. Oke. Kenapa saya review yang sarung tangan yang 15 ribuan? Karena satu, saya nggak punya sarung tangan yang mahal. Dua, karena gak punya duit untuk beli yang mahal. Makanya saya review dan punyanya yang ini, 15.000. Yang penting nyaman, aman, awet, terpercaya. Beda ya, beda sama sarung tangan yang mahal. Pasti ngerasa kenyamanannya, terus tangannya juga terlindungi. Misalnya kalau jatuh, amit-amit lah kalau jatuh ada apa, pasti terlindungi. Pokoknya hampir mendekati perfect lah. Kalau ini kita harus selain menjaga tangan kita, kita juga harus menjaga sarung tangan ini biar nggak cepat rusak. Oke, doain aja saya bisa beli yang mahal ya, apalagi yang jutaan itu. Oke, saya doain juga teman-teman buat yang motovlogger modal pas-pasan kayak saya. Ini kan motovlogger modal pas-pasan, Bikers Kampung ya. Motonya selalu pembukaannya ada Bikers Kampung, motovlogger modal pas-pasan. Emang semuanya pas-pasan semua sih. Tapi yang penting tetap bersyukur, dikasih sehat. Oke, itu aja, nanti kita lihat saya pas belinya di sini. Oke. Yang belum subscribe Bikers Kampung, cepetan subscribe. Yang belum follow IG-nya, cepetan follow Biker Kampung, nggak pakai S. Kalau channel YouTube-nya pakai S ya, Bikers Kampung. Oke, thank you.
Ada perbaikan jalan. Sorry guys, sendawa guys. Kayaknya di sekitar sini ya ada yang jualan. Motor saya udah kasar nih. Sarung tangannya, Pak. Yang hitam kali ya, pokoknya. Harganya berapa? Itu 20. Kalau yang ini 30. Ini awet, 15. Gak boleh 15-an, Pak. Hah? Gak boleh 15. Ini aja, 15. Ya. Boleh lihat dulu nggak? Lihat dong. Oh, ada yang itu nggak, Pak? Setengah gitu. Setengah? Ini setengah 50 sama. Yang setengah ini aja deh, Pak. Setengah aja? Nggak ada yang polosan ya? Nggak ada yang polosan. Gak ada ya? Ada yang gedean dikit nggak, Pak? Hah? Ada yang gedean dikit nggak? Gede. Sama ya? Sama, Pak. Sama. Sama ya? Itu gede, Pak, ya? Harganya berapa? Dilihat dulu nggak apa-apa ya, Pak, ya? Apa-apa. Soalnya tadi punya saya tiba-tiba jatuh. Saya taruh sini jatuh. Ini, Pak. Iya sih gedean. Kalau yang biru ini sama kayak gini ya? Iya. Aja kalau enggak. Sama kayak gini modelnya. Saya cobain yang biru, Pak, ya. Iya. Thank you.
Lebih gedean yang merah sih. Hah? Iya, kalau sama merah banyak juga. Yang merah ini aja deh, Pak. Merah aja. Ini gede nih, pelan. Iya, yang merah aja, Pak.